Selamat datang di channel Budayaku Negeriku. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dengan budaya kita bangun daerah kita. Dengan budaya kita bangun NKRI tercinta. Mari bangkitkan semangat, lestarikan budaya, bangun NTT untuk Indonesia Jaya. Tenun dawan adalah kain tenun yang dibuat menggunakan benang kapas maupun benang pabrik, memakai alat-alat tradisional dan pewarna alamiah maupun pewarna pabrik, yang dikerjakan oleh kaum perempuan suku Dawan di Kabupaten Kupang yang memiliki makna pengetahuan dan kemahiran tradisional karena masih menggunakan akar-akar pohon, dedaunan, dan kulit pepohonan yang dicampur menjadi pewarna alamiah. Kalau kunyit, dia untuk warna kuning dan warna orange. Pohon taru untuk warna hitam dan rendam 2 minggu. Tapi kalau mau hanya pudar-pudar aja, kita langsung celup dan rebus, langsung kasih keluar. Ini pohon tinta untuk warna hitam juga. Tetapi di saat kalau mau hitam, campur ini pohon tinta dengan daun tarum, baru jadi hitam yang terang. Tapi kalau mau warna pudar, hanya tarum aja. Mangga sendiri sudah bisa, harus campur dengan nangka. Warna hijau dengan warna agak biru. Tenun Dawan Kabupaten Kupang memiliki nilai kerajinan dan kreativitas seni yang tinggi, yang tertera pada rajutan benang yang membentuk motif-motif hewan dan alam yang mengandung filosofi hidup dan kehidupan yang bermartabat, memiliki nilai religius karena saat menanam dan memetik kapas dilakukan ritual Lef Boino untuk memohon kepada Uispah atau Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberkati tanaman kapas dan menghasilkan benang yang berlimpah. Dari zaman bai-bai atau nenek moyang kami, kapas adalah merupakan tanaman pertanian yang nanti diproduksi oleh nenek moyang untuk sebagai manusia berbusana. Setelah itu mereka panen dan mereka nasuluh dan tinun dan beki, artinya pinta dan menjadi benang. Setelah jadi benang, jadi tenun. Kalau ada nama banyak, mereka juga membaca dia punya ritual yang di tempat itu. Dan setelah itu kalau tidak Tenun Dawan Kabupaten Kupang memiliki nilai magis karena mereka yakini bahwa menenun adalah perintah leluhur dan kalau tidak dilakukan bisa mendatangkan bencana bagi kehidupan mereka. Nilai magis juga tertera dalam pemaknaan motif yang dibuat berbentuk hewan dan alam yang dipercaya bahwa hewan dan alam adalah jelmaan kekuatan dan perlindungan dari Sang Maha Pencipta terhadap hidup mereka. Tenun Dawan Kabupaten Kupang terbagi dalam 3 jenis tenunan, yaitu tenun ikat, tenun buna, dan tenun sotis. Tenun ikat dikerjakan dengan cara mengikat benang. Tenunan buna dikerjakan dengan cara menyulam benang memakai jari tangan. Tenun sotis memakai alat yang disebut sia. Orang tua dulu kita utamakan ini. Ini sotis paskenat, itu melambangkan ikat pinggang besar yang berupa kulit sapi, dibuat jepung gambar sesuai dengan ini. Ini buna. Nah, buna ini melambangkan pemerintah atas, gubernur, bupati, camat datang sampai di desa dan juga RT RW. Itu umumnya mereka yang pakai ini karena itu raja.
dan juga yang melambangkan ke setiap motif itu ada bintang kecil yang berupa belah ketupat dengan ke bahasa lain bilang biji labu. Itu melambangkan hasil perkebunan kita. Walaupun kita jadi pegawai, tetapi kita habis buka pakaian dinas langsung ke kebun. Itu pertanda itu. Kenapa kita campur dengan warna hijau? Melambangkan warna persemaan. Dan juga warna hitam itu melambangkan ke ada kedukaan. Itu kita harus pakai yang warna hitam. Nah, itu warnanya. Tetapi kalau sutis yang ini, itu merupakan hasil perkebunan yang bermacam-macam dan diawasi oleh pemerintah. Kenapa ada pagar-pagarnya? Kuning ini tenun ikat. Itu ikatan keluarga, ikatan pemerintah terhadap masyarakat. Dia erat, hubungannya erat, artinya kerja bersama, membangun bersama. Makanya itu ada tenun ikat. Walaupun kita punya satu-satu yang tahu, tetapi kita tidak boleh menghilangkan tenun ikat. Sotis juga sama kayak tadi saya bilang, lambangkan iya. Ini juga sama, dipakai oleh pemerintah, karena ini melambangkan pertanda orang-orang besar, ke gubernur sampai ke itu yang Buna itu yang melambangkan itu. Tenun Dawan Kabupaten Kupang adalah salah satu bentuk ekspresi syukur kepada Tuhan Maha Pencipta atas kehidupan yang diberikan, yang menggambarkan spiritualitas orang Dawan Timur. Karya budaya ini terus dipelihara dalam balutan motif dan warna tenun yang indah. Salah satu persyaratan bagi perempuan Dawan Timur bahwa seorang perempuan baru boleh menikah kalau sudah bisa menenun. Ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi yang masih berlaku di pedalaman masyarakat desa suku Dawan di Kabupaten Kupang. Karena itu, sejak umur kurang lebih 5 tahun, mereka sudah diajarkan cara menenun. Kami keluar dari sekolah, SD sudah mama-mama sudah ajar kita buat tenun ini. Masih kecil, kalau keluar sekolah kita tenun. Kita perempuan tidak tahu tenun, jadi tidak kawin. Si laki itu harus lihat ini perempuan itu harus tenun baru dia minta kawin. Kalau tidak, tidak. Dari zaman dulu kala itu mereka itu sebelum menikah nanti orang tua adat panggil dulu. Kalau sudah bisa bertenunan, berarti boleh menikah atau piara binatang apa boleh. Tapi kalau memang tidak tahu itu semua, walaupun umur sudah apa, tapi belum diizinkan untuk adat kawin atau menikah. Dari nenek moyang, kalau gadis tidak tahu tenun, berarti jangan harap bilang mau kawin.